Alhamdulillah dah berjalan. Sekarang kita ambil masa lagi untuk melaporkan ke pusat. Jadi kita kena ambil masa sikit. Pembincangan ini memang akan sampai kepada hari penamaan calon lah. Jadi pembincangan akan dilaksanakan. Tapi kita memang pasti ada set timeline untuk pastikan 80-90% diselesaikan menjelang akhir bulan ataupun akhir bulan depan. Dan sebagaimana yang kita ada dalam timeline, hopefully akan dapat capai. Tapi kalau tak capai-capai pun, kita akan teruskan pembincangan. Yang penting strateginya adalah strategi bulan. Setakat ini target saya sebagai pengurusi PH saya makin besar-besar, kita target akhir bulan 4. Kita target hari itu sampai akhir bulan 3 untuk melakukan pembincangan. Pembincangan telah berlaku. Mungkin kita perlukan beberapa lagi round discussion, terutamanya lepas Aidilfitri ataupun sebaik Aidilfitri. Dan saya harap akhir bulan 4 ataupun awal bulan 5 kita dah boleh putuskan 80-90% untuk kita bentangkan di pusat, dan pusat boleh membuat keputusan.